Insiden cingkang, dikenal sebagai penghinaan cingkang, terjadi pada tahun 1127 Masehi. Setelah pasukan Churchen dinasti Qin mengepung dan menguasai Pianqing atau Kaifeng, ibu kota dinasti Song. Pasukan Qin menangkap penguasa Song, Kaisar Qin Chong, dan ayahnya Kaisar Hui Chong, keluarga kekaisaran dan pejabat istana. Disinilah terjadi peristiwa memalukan karena penghinaan yang luar biasa oleh dinasti Qin. Cingkang adalah nama era pemerintahan Kaisar Qin Chong. Hal ini menandai berakhirnya era dinasti Song Utara. Beberapa anggota keluarga kekaisaran Song berhasil melarikan diri ke selatan dan mendirikan dinasti Song Selatan. Pada tahun 1120 Masehi, dinasti Song dan Qin membentuk aliansi militer melawan dinasti Liao dengan perjanjian bahwa jika menang akan membagi wilayah Liao. Qin akan mendapatkan sebagian besar tanah utara dan Song akan mendapatkan bagian kecil di wilayah selatan yang disebut 16 prefektur. Tentara Qin menjarah Shangqing, ibu kota Liao, dan mengakhiri dinasti Liao. Tentara Song di selatan tidak bisa menembus pertahanan Liao, bahkan dikalahkan oleh pasukan Liao yang masih tersisa. Hal ini menunjukkan kelemahan pasukan Song yang disebabkan korupsi dan pemborosan di istana Kaisar Song. Akhirnya tentara Qin menguasai semua bekas wilayah Liao. Pada tahun 1123 Masehi, 3 tahun setelah jatuhnya Liao, seorang jenderal Qin yaitu Chang Chue membelot ke dinasti Song. Pada awalnya, kekaisaran Song menyambutnya dan memberikan Chang Chue gelar kehormatan dan tanah. Dinasti Qin mengirimkan pasukan kecil untuk menghukum pembelotan, tetapi dikalahkan oleh pasukan Chang Chue. Tak lama kemudian, kekaisaran Song menyadari bahwa pembelotan Chang Chue hanya akan menimbulkan permusuhan dengan Qin. Akhirnya Chang Chue dieksekusi di musim dingin tahun 1123 Masehi. Namun semuanya terlambat. Pada tahun 1125 Masehi, Kaisar Taichong dari dinasti Qin mengeluarkan perintah untuk melancarkan serangan ke wilayah Song. Pada tahun 1125 Masehi, tentara Qin menyerbu wilayah Song dari barat dan utara dengan cepat. Serangan dari utara dipimpin oleh Wo Lipu atau Wanyan Chongwang. Mereka tidak banyak menemui perlawanan karena sebagian besar jenderal Song langsung menyerahkan diri. Di sisi lain, tentara barat Qin dipimpin oleh Nian Han atau Wanyan Chonghan tertahan di dekat kota Tatong dan Taiyuan. Pada tahun 1126, tentara utara Qin melintasi Sungai Kuning dan melakukan pengepungan kota Pianqing atau Kaifeng, ibu kota Song. Saat itu Kaisar Hui Chong telah turun tahta dan digantikan putra tertuanya Kaisar Qin Chong. Tentara utara Qin menghadapi kesulitan dalam pengepungan dan tentara barat Qin masih tertahan di daerah Tatong dan tidak dapat membantu tentara utara. Untuk mengakhiri pertempuran lebih cepat, Kaisar Qin Chong mengirim saudara kesembilannya, Cao Kou, ke kamp musuh untuk pembicaraan damai. Kaisar Qin, Kaisar Taichong, memerintahkan Cao Kou disandera sampai kekaisaran Song memberikan tebusan. Akhirnya uang tebusan dan kota Taiyuan juga diberikan kepada Qin sebagai hadiah. Cao Kou dibebaskan dan tentara utara Qin mulai mundur. Setelah pasukan Qin mundur,
pesta mewah terus diadakan setiap hari di istana kekaisaran. Jenderal Song menyarankan agar sebagian besar pasukan ditempatkan di sepanjang perbatasan Sungai Kuning. Kaisar Qin Chong menolak saran tersebut dengan alasan bahwa pasukan Qin tidak akan kembali lagi. Beberapa jenderal disingkirkan dari ibu kota dan banyak tentara dinonaktifkan atau dikirim kembali ke wilayah asalnya. 3 bulan kemudian, Kekaisaran Jin mengirimkan 2 duta besar ke Song, yaitu bangsawan dinasti Liao. Kaisar Qin Chong gegabah dan salah menilai. Kaisar Qin Chong mengirim surat rahasia yang berisi ajakan bergabung dengan Song untuk membentuk aliansi anti-Qin. Keduanya segera menyerahkan surat itu kepada Kaisar Taichong. Dengan geram, Kaisar Taichong mengirimkan pasukan sebanyak 150 ribu prajurit untuk menyerang Song. Tentara Qin kembali dibagi menjadi 2 kelompok. Wu Libu memimpin tentara utara dan Nian Han memimpin tentara barat. Pada tahun 1126 Masehi, pasukan barat menguasai Tatong hanya dalam waktu 1 bulan. Kota Luoyang dan Chengchou menyerahkan diri membuka jalan ke Piancing. Tentara utara setelah menguasai Paoting dan kota lainnya menyeberangi Sungai Kuning, lalu menguasai Qingfeng dan Puyang. Kedua pasukan berkumpul di Piancing dan mengepung ibu kota. Kali ini, pertahanan Piancing sangat rapuh karena berkurangnya para jenderal dan personel yang berpengalaman, sehingga pasukannya tidak terorganisir. Pasukan bantuan termasuk Cao Kuo datangnya terlambat dan tidak bisa masuk ke kota Piancing. Selain itu, Kaisar Qin Chong terlalu percaya bualan seorang menteri yang katanya bisa memanggil tentara dewa dari surga. Hal ini menyebabkan banyak waktu dan nyawa terbuang percuma. Pada bulan Januari 1127 Masehi, kota Piancing jatuh ke tangan pasukan Qin. Kaisar Qin Chong dan ayahnya bekas Kaisar Hui Chong ditangkap oleh prajurit Qin. Dengan demikian, dinasti Song Utara pun berakhir. Sesuai perintah Kaisar Taichong, pasukan Qin menurunkan jabatan kedua kaisar itu menjadi rakyat jelata. Mereka menjarah semua harta benda istana. Pasukan Qin juga menculik semua pelayan wanita, keluarga kaisar dan menjarah rumah mereka. Semua tahanan wanita harus melayani bangsawan Qin. Seorang pangeran Qin ingin menikahi putri Kaisar Hui Chong yang bernama Cao Fu Qin yang sudah bersuami. Selir kaisar juga diberikan kepada pangeran Qin oleh Kaisar Taichong. Untuk menghindari perbudakan, banyak wanita istana yang melakukan bunuh diri. Kaisar Taichong mendirikan pemerintahan boneka di selatan Sungai Kuning. Kaisar memerintahkan semua aset dan tahanan agar dibawa ke ibu kota Qin. Para tawanan pun berbaris berjalan kaki menuju ibu kota Qin bersama dengan hartanya. Lebih dari 14 ribu orang, termasuk keluarga Kaisar Song, menteri dan para jenderal melakukan perjalanan ini. Mereka banyak menderita penyakit, dehidrasi, kelelahan dan bahkan banyak yang mati. Setibanya di Shangqing, mereka harus melakukan ritual dengan hanya mengenakan kulit domba sebagai pakaiannya. Permaisuri Chu bunuh diri karena tidak tahan dengan penghinaan. Laki-laki dijual sebagai budak, di mana 10 laki-laki dihargai 1 ekor kuda. Wanita putri dari dinasti Song menjadi budak istana, budak atau selir pangeran Qin. Para pangeran dan bangsawan Song yang ditangkap dipaksa menikah dengan wanita Kitan dari dinasti Liao. Kaisar Qin Chong dari Song menghabiskan sisa hidupnya di sana,
meskipun akhirnya ia diangkat jadi bangsawan yang digaji. Pada tahun 1156 Masehi, sebagai penghinaan, mantan Kaisar Qingchong dari Song dan mantan Kaisar Tianchuo dari Liao dipaksa oleh Kaisar Qin untuk bermain polo. Qingchong yang lemah terjatuh dari kudanya, sementara Tianchuo mencoba melarikan diri dengan kudanya, tetapi dibunuh oleh para pemanah pasukan Qin.